Kapolres Metro Bekasi, Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Hendra Gunawan memimpin apel dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-74 di halaman Gedung Promoter Bekasi, Jawa Barat. Dalam apel tersebut dilakukan penyerahan paket sembako secara simbolis kepada anggota Polri dan TNI, sekaligus menginstruksikan jajaran dalam pelaksanaan bakti sosial yang akan dilakukan secara serentak pada 17 polsek di wilayah Bekasi Kabupaten. Distribusian paket sembako ini dilepas langsung oleh Kapolres untuk menuju lokasi yang telah ditentukan. Dan terimunitikan, hari ini kita sedang persiapan untuk melaksanakan baksos. Rencananya baksos ini akan kita berikan dalam bentuk natura, sembako, sejumlah 1.800 paket yang akan kita berikan tersebar ke 17 polsek atau 17 polsek, 23 kecamatan. Kemudian sasaran pada yatim piatu, kaum duafa, kaum miskin atau miskin, kemudian marbot atau pengurus tempat ibadah, kemudian juga orang-orang yang terdampak COVID lainnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.